Hello guys, welcome back to my channel Rupees Gaming. So, jadi di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian tips and tricks cara bermain Among. Nah, tips yang pertama sini gue pakai yang North Amerika, lalu bang gimana cara buat kodenya? Nah, cara ngebuat kodenya gini, cuma kalian masuk ke mod, pencet game, lalu pencet reset kalian ini auto bolus dan impostornya bisa 1, 2, 3 itu penjahatnya punya dalam game nanti. Ini cara bahasanya, dan ini max playernya. Kalian bisa pilih tempat yang tepat. Ini gue bakal coba 5 dan mengupai 1 lalu confirm. Nah, langsung terbuat tuh kodenya. Lalu kalau kalian main sendiri, kalian bisa pencet publik. Nah, kalian bisa pilih room. Sini kalian bisa suka kalian carinya di berapa penjahat berpenjahatnya, lalu chatnya tuh bisa pilih sini ke Inggris. Kalian bisa masuk, lalu cara masukin kodenya tuh misalnya teman kalian yang buat room, kalian memar dan enter kode lalu masukin kode tersebut. Oke, ini gua bakal tahu tips cara bermain menjadi orang baik, kita menjadi orang baik. Jika ada misi-misi tertentu untuk kita seru, hati-hati kalian jangan bisa-bisa, bisa-bisa kalian bisa dilawan penjahat tersebut. Sini kalian cari siapa yang bunuh si Gizi tadi yang warna ungu. Dari sini bakalan we're gonna do this tonight.
kebetulan main bareng teman-teman gua, dan gua sini main publik, jadi supaya bisa masuk. Kalau tuh seorang pilihan, kita buktikan. Ternyata salah. Jadi sampai di situ saja tips and triknya. Jangan lupa klik tombol like dan klik the night sky red, yeah.